Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja ya webinar kita pada siang hari ini, karena waktu juga terbatas gitu kan, dan perjanjian dengan teman-teman yang lain mungkin ada ya beberapa teman-teman di sini. Baik, selamat siang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pengenalan ekologi umum pada siang hari ini. Selamat bergabung, terima kasih atas waktunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di webinar ini. Semoga walaupun webinar ini diadakan secara online, ya kan, semangat teman-teman tidak luntur. Dan saya berharap seluruh peserta webinar pada siang hari ini bertahan dari awal hingga akhir. Salawat beserta salam selalu pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, teman-teman semua masih semangat? Bagaimana? Apakah masih jelas? Udah makan siang? Sudah, Kak. Oh, alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya mungkin ada beberapa di antara teman-teman semua yang udah kenal sama Hani, baik itu dari sekolah dulu atau dari di kampus ataupun di organisasi. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, Mbak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Putri, biasa dipanggil Hani atau Hanifah. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Matematika IPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau angkatan 2019, dan saya sekarang menduduki semester 3. Baik, sedikit biografi gitu kan mengenai kampus yang saya duduki sekarang, yaitu Universitas Muhammadiyah Riau. Ada yang sudah kenal atau ada yang belum kenal dengan nama tersebut? Nah, Universitas Muhammadiyah Riau ini merupakan salah satu universitas swasta yang berdiri berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di samping SKA. Bagi teman-teman yang suka shopping pasti tahu ya kan. Kampus ini berdiri ataupun berlokasi di tengah pusat kota Pekanbaru. Perlu saya sampaikan, Universitas Muhammadiyah Riau ini merupakan universitas swasta terbaik, berarti yang pertama gitu ya, seprovinsi Riau loh, dan merupakan universitas terbaik swasta kedua di Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau. Nah, Universitas Muhammadiyah ini sendiri itu terdapat 8 fakultas, di antaranya itu ada Fakultas MIPA dan Kesehatan. Dan Fakultas MIPA ini terdapat 6 prodi, itu ada biologi, farmasi, kimia, fisika, keperawatan, dan juga kebidanan. Baik, mungkin langsung saja ke materi webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke.
Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke pengertian ekologi, teman-teman udah pada tahu kan apa itu biologi? Bagaimana teman-teman? Sebelumnya ini seluruh pesertanya dari alumni FMIPA kan? Ataupun dari kelas MIPA kan? Sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang sudah tahu? Oke. Biologi ini sendiri merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan juga lingkungannya. Nah, itu ya, secara singkat. Pengertian ekologi itu sendiri yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Dan ekologi ini berasal dari kata Yunani oikos, yaitu habitat, dan logos yang berarti ilmu. Nah, di ekologi ini sendiri itu mencakup beberapa ruang lingkup pada mata kuliah ekologi. Nah, yang pertama itu ada individu. Individu ini sendiri merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu, semisalnya seperti seorang manusia, seekor burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada populasi. Populasi ini sendiri merupakan suatu kelompok individu sejenis yang ada di suatu tempat serta waktu tertentu, semisal populasi manusia ataupun populasi burung. Nah, selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas ini sendiri merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi, kemudian saling berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat serta waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada biosfer. Nah, biosfer ini sendiri merupakan tingkat organisasi biologi yang paling besar, di mana di dalamnya ada semua kehidupan yang terdapat di bumi, serta adanya interaksi antara lingkungan fisik dan secara keseluruhan. Nah, kalau kita belajar tentang ekologi, nggak mungkin kan nggak ada kegunaan ataupun manfaat dari mata kuliah ini sendiri. Nah, dari mata kuliah ekologi itu ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengenal ragam hayati dan perilaku makhluk hidup. Nah, maksudnya, manusia bisa memahami berbagai macam makhluk hidup serta hubungannya dengan tempat tinggalnya dan mengenali perilaku makhluk hidup lain yang membawa manfaat baginya. Yang kedua, mengetahui peran manusia untuk lingkungan dan memetakan lingkungan. Itu maksudnya membantu manusia dalam mengatasi dampak buruk yang diciptakan manusia terhadap lingkungan ataupun mengetahui struktur serta skala pangan setiap makhluk hidup. Yang terakhir, yaitu memecahkan masalah pertanian, energi, dan kesehatan. Nah, masalah ini dapat kita selesaikan seperti masalah kesuburan tanah, ketersediaan energi dari hewan yang terdapat, ataupun yang mengancam kesehatan. Selanjutnya, ada pola interaksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa pola interaksi yang terdapat pada makhluk hidup, yakni yang pertama itu ada persaingan ataupun kompetisi, yang kedua ada pemangsaan ataupun predasi, yang ketiga ada kerjasama yang biasa kita sebut dengan simbiosis, dan yang keempat ada antibiosis. Yang pertama kita membahas tentang simbiosis ataupun keuntungan dari netralisme. Netralisme ini sendiri adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang satu sama lain tidak terpengaruh dari adanya asosiasi. Dalam netralisme ini tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada dirugikan. Seperti contohnya itu ada ayam yang memakan rumput, dan juga ada kucing yang memakan tikus. Selanjutnya, kompetisi yang biasa kita sebut dengan persaingan. Nah, kompetisi ini sendiri itu merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies
yang saling menghalangi. Nah, biasanya ini terjadi karena perebutan kebutuhan hidup dari spesies-spesies tersebut, itu seperti perebutan ruang atau tempat, udara, air, makanan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada komensalisme. Nah, komensalisme ini sendiri merupakan interaksi atau hubungan antara dua atau lebih spesies di mana salah satu pihak diuntungkan dan spesies yang lain tidak dirugikan. Nah, ini ya contohnya. Yang keempat ada amensalisme, itu merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh. Yang kelima itu parasitisme. Dari katanya sudah kita ketahui itu parasit ya, berarti dia mengganggu ataupun merugikan pihak lain. Nah, sesuai dengan pengertiannya itu merupakan interaksi atau hubungan antara organisme yang berbeda spesies yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Sebagaimana contohnya itu ada dua pembagian berdasarkan letaknya, itu ada parasit internal yang biasa kita sebut dengan endoparasit, dan parasit eksternal itu ada ektoparasit. Yang keenam itu ada mutualisme. Teman-teman pada tahu ya apa itu mutualisme, karena ini menurut saya simbiosis yang paling mudah untuk dicerna oleh otak, karena sering disebut-sebut di berbagai materi, terutama di jurusan biologi ya. Mutualisme ini sendiri merupakan interaksi ataupun hubungan antara dua spesies atau lebih yang setiap pihak mendapatkan keuntungan dari dan saling menguntungkan. Nah, ini sebagaimana contohnya. Ya, kita lihat lebah dengan bunga ya. Selanjutnya ada protokooperasi. Ini merupakan interaksi atau hubungan antara dua spesies atau lebih yang setiapnya mendapatkan keuntungan, tetapi tidak bersifat wajib. Nih, sebagaimana contohnya, ini hampir sama seperti mutualisme. Itu contohnya ini, kerbau kutunya dimakan sama burung jalak, dan burung jalak memakan kutu agar dia kenyang dan mendapatkan makanan. Nah, yang kedelapan itu ada predasi ataupun pemangsaan. Predasi ini sendiri merupakan interaksi atau hubungan mangsa dan pemangsa ataupun predator. Predasi merupakan hubungan yang sangat erat karena tanpa ada mangsa, predator tidak akan hidup. Nah, sebagaimana contohnya ini. Bisa dilihat ya contohnya. Teman-teman masih mendengarkan kan? Atau udah pada tidur nih? Masih. Para yang merdu kan, canda, canda merdu. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari habitat. Nah, apa itu habitat? Habitat merupakan tempat hidup dari makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Itu sebagai contoh, ikan tenggiri dapat hidup di habitat air laut, seekor kambing yang habitatnya di padang rumput, dan seekor unta yang habitatnya di padang pasir. Nah, di dalam habitat, semua makhluk hidup akan mendapatkan kebutuhan hidupnya, seperti makanan, air, tempat berkembang biak, dan lain sebagainya. Selain itu, habitat tersebut berfungsi sebagai tempat berlindung dari mangsanya. Sebagai contoh, habitat kadal berada di antara semak-semak. Ini gunanya mungkin untuk dia berlindung gitu kan, melindungi dirinya dari musuh. Selanjutnya ada keanekaragaman. Asing gitu rasanya kalau misalnya kita belajar atau membahas tentang ekologi, tentang biologi, tapi tidak membahas keanekaragaman. Apa sih itu keanekaragaman? Keanekaragaman ini sendiri merupakan sifat beda dari organisme dalam satu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda, akan terjadi variasi ataupun keanekaragaman dari organisme dalam suatu spesies. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, akan terlihat adanya persamaan ataupun perbedaan. Hal itu terjadi karena adanya sifat-sifat menurun dan adanya pengaruh lingkungan.
Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mempunyai variasi antara lain seperti bentuk, warna, serta ukuran. Nah, mungkin sekian ya webinar kita pada siang hari ini, karena waktu juga berjalan gitu kan, dan teman-teman yang lain pastinya punya kegiatan, dan saya juga janjinya webinar ini tidak terlalu lama, apalagi online ya kan. Semoga, saya berharap semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya, itu secara offline ya. Nah, saya akan sedikit membahas tentang umbri ya, terutama di biologi. Mungkin teman-teman berpendapat kalau namanya universitas swasta itu bakal bayar UKT-nya mahal, ataupun gimana ya, ada juga yang berpikiran teman-teman yang masuk swasta itu dalam tata kutip orangnya yang kurang loh, berarti kan yang gagal di PTN. Tapi menurut saya tidak seperti itu. Mungkin asumsi orang ataupun prinsip orang itu memang beda-beda. Tapi mungkin sedikit masukan buat teman-teman, sebenarnya apa yang Allah berikan itu bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan. Nah, perlu diketahui bersama, Universitas Muhammadiyah Riau ini juga memiliki berbagai macam bentuk beasiswa. Itu ada juga beasiswa dari Pemprov, dan sedikit membuka ya, Alhamdulillah itu untuk angkatan 2019, kami hampir 98%, karena ada satu orang yang tidak mengikuti, itu memang tidak mengikuti sama sekali ya, tidak mengikuti beasiswa, bukan tidak lulus gitu, tapi tidak mengikuti beasiswa. Dan berarti peluang beasiswa di UMRI ini sangat besar dong gitu ya kan, terutama di Fakultas MIPA, program studi biologi. Nah, jadi ada baiknya buat teman-teman yang punya apa ya, kayak pingin kuliah tapi mungkin ada masalah ekonomi ataupun pokoknya yang ibaratnya tuh memikirkan keuangan, takutnya gini atau takut putus di pertengahan kuliah, silakan kami membuka pintu selebar-lebarnya, welcome buat teman-teman semua yang ingin join di Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya Fakultas MIPA, program studi biologi. Mungkin dari tadi capek dengerin saya ngomong, ada sekilas info buat teman-teman semua mengenai program studi biologi. Bentar ya.
Baik, mungkin untuk video tadi saya share di WA grup aja karena waktunya tinggal tersisa berapa menit lagi, takutnya tidak mencukupi. Mungkin sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman saya ucapkan yang telah bergabung, yang telah join, yang telah meluangkan waktunya pada webinar saya siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya selaku narasumber mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ataupun di kampus kami tercinta Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, see you next time. Bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.